out. Aja dicokot. Out. Yang kedua. Setelah set yang pertama tadi dicuri. Dicokot. Oleh kenapa dari pelan rumah aku dirotak. Kita lepas. Sudah aku kebakar. Angkat. Angkat. Oh. Kali ini. Pukulan dan seorang kamer yang sudah hadir. Sehingga poin pindah sekali di satu poin dicuri. Ada Wadeni kali ini ke belakang saja. Angkat di Mero. Bola cepat Herna. Oh, berhasil berubahnya tadi. Bola cepat dilakukan oleh seorang Herna. Sehingga poin pindah kembali ke satu. Sama. Angkat ke belakang saja. Wadeni tadi. Siapa di sana? Masih bisa Bayu. Angkat kembali ke Rio. Masuk berubah-ubahnya tadi. Sepeng. Tempat kemulai rumah-rumahnya. Namun mematikan oleh seorang Pepe sehingga poin kembali pindah 2-1. Pepe Sam, kali ini tidak berhasil. Sebuah error dilakukan oleh seorang Pepe sehingga poin pindah 2-1. Ancang-ancang kembali kita lihat angkat lakukan seorang Herta. Dari Belisian Pebol Talaga. Ancang-ancang Herta ke belakang saja. Angkat ada Wadeni. Umpatan Wadeni. Baik, tajam dari seorang pemain yang berhasil tadi. 3 poin pindah kembali untuk pemain-pemain dari Udin Rotan kali ketiga. Kali mengejar kita nanti kacau. Udah lakukan bola cepat tadi di lubang. Langsungkan reaksi ke belakang. Gak bisa ada kali ini di Bero. Tumpul. Apa yang terjadi pelanggaran rumah-rumahnya tadi. Orang kali ini beraba-raba ranjau. Keuntungan poin pindah untuk pemain-pemain dari Filisia kali ini Talaga. 3-1. Reksi langsungkan ke belakang saja dia. Ada seorang Wadeni. Umpankan oh masih bisa Bayu. Angkat Irwan. Kepada berada di luar lapangan rupa-rupanya. Pukulan keras dari seorang Ayun. Sehingga poin kembali berpindah untuk pemain-pemain dari Udin Rotan 4-3. Ajang-ajang seorang Bayu tadi angkat bola cepat ke Bison. Masih dapat dikejar, angkat kembali Febri. Diskon terjadi rupa-rupanya. Sehingga poin kembali bertambah untuk pemain dari Udin Rotan 5-3. 5-3 kita lihat Bayu kembali angkat lagu kesel. Sudah lakukan ke belakang, ada di sana pemain-pemain up. Pilih siap lakukan serangan. Lagi-lagi patut kita melihat pergerakan dari seorang Bayu. Lagi-lagi ada sepeda tajam dari seorang Hayu kali ini. Jika Hayu kembali akan kamu kasih. Sudah lakukan. Masuk rumah-rumahnya. Sehingga poin kembali kali ini bertambah. Pemain dari Filisia 5-1. Filisia kembali akan lakukan sebelah seorang Hayu. Siapa yang akan dituju oleh seorang Hayu sudah ke belakang. Angkat kali ini Wadeni di sana kita lihat. Tadi disontek saja. Angkat bola cepat dari seorang bisa berhasil masuk rupa-rupanya. Tiga poin kembali bertambah kali ini. 6-5 untuk Filisia unggul 1 poin. Ayun kembali akan lakukan sem. Sudah lakukan sebelah kambing. Akan balik di bola cepat. Dari Panici berhasil serangan dari rupa-rupanya tajam. Tiga poin pindah kembali kali ini. 6-1. Akan serangan terus dari Wendy. Akan masuk ke Wendy tadi. Membalikkan kali ini. Dengan Daigo. Mudah kali ini beraksi kembali. Sehingga poin kembali kali ini 7-6 untuk Indonesia. Ajang-ajang seorang Bison. Tajukan ke belakang. Akan ready di sana. Ready. Akan terbaik. Akan siapa di sana? Bahaya. Masih dapat dikejar. Allah Raja kembali ini cukup. Banyak kita lihat pergerakan seorang Aduh Pagro yang Ancang-ancang kembali. Orang kali ini akan melakukan jam. Ayun terima di sana. Angkat bola cepat Herna. Angkat kembali Febri. Sayang seribu sayang rupa-rupanya tadi. Bola sebaik tajam dari seorang Febri berada di luar lapangan. Irwan kembali melakukan sub sudah. Angkat variasi kita lihat Febri. Masih dapat dibaca. Angkat kembali di sana. Reksi tipu saja. Angkat kembali. Ada serangan dari Udin Rotan. Bisa. Kali ini terbaca pergerakan dari seorang Pepe. Sehingga trick ball saja terjadi dan pindah poin 8 sama. Wadeni kembali akan tabungkan sub sudah. Angkat ke belakang saja dia. Pilih dia melakukan serangan kita lihat.
Orang Arif kali ini berhasil mengorbannya sehingga poin pindah kembali kali ini 9-8 untuk Bilisia Talaga. Angkat Arif ke belakang. Barat Bayu. Kita lihat Bayu kembali. Masuk kali ini. Baik open dari seorang Bayu. Sehingga poin kembali signal untuk pemain-pemain dari Udin Lantas. 9 sama. Febri langsung ke belakang ada di libero. Umpannya kembali bola cepat Erna. Masih masih kejar oleh seorang libero tadi. Angkat Wendy ke belakang saja. Ada pergerakan kali ini dari sini. Ada di luar pergerakan. Bulan dari seorang Ayun tadi sehingga poin kembali untuk pemain kepada Budi Rotan 10-9. Febri kesekian kalinya. Angkat kembali cepat di sana Ayun. Baseball terjadi rumah rumahnya. Umpire deh. Sehingga poin pindah kembali untuk Bilisia siapa yang mengalahkan 10 sama. Erna anjakan-anjakan telah mengasel. Sudah lakukan ke belakang Erna. Angkat kembali Wendy di sana. Ada siapa Wendy? Masih kita mengejar. Angkat Ayu ke belakang. Kembali saya Uni Lotan. Siapa lagi Wendy? Terakhir kita lihat strike tajam dari seorang Wendy. Sehingga poin menambah untuk pemain dari Uni Lotan 11-10 pindah poin kembali. Ada yang ke belakang saja dia. Angkat Ayu kembali. Baca kita lihat Manici. Oh, berhasil kali ini. Sontekan dari seorang Manici tambah poin untuk Budirotan 12-10. Budirotan kembali oleh seorang Irwan langsung ke belakang. Angkat bola cepat dari tidak terbaca pergerakan dari seorang Bison ke rumahnya. Sehingga poin pindah kembali untuk pemain-pemain dari Indonesia 11-12. Cukup seru kita lihat penonton akan cari di jaksam tadi. Akan ada seorang Wendy. Umpannya siapa dari Bayu? Terbaca pergerakan dari seorang Bayu untuk rumahnya. Sehingga poin kembali bertambah lagi untuk Indonesia Talaga 12. Korda Subang. Reksi. Ada di Bero. Akan Wendy. Namun masih kembali ada di Bero di sana. Ayo. Kita lihat pergerakan pelatuan tim ini saling mengejar. Kita lihat poin 13 sama. Bayu kembali angkat lakukan sem. Ancak-ancak Bayu ke belakang saja dia. Bilisia melakukan serangan. Ada seorang Bison tadi. Angkat kembali. Bilisia kembali sama ada seorang Febri di sana. Akan ada seorang Febri. Terbentang namun trik bola terjadi di bola yang berada di luar lapangan. Untungan pindah poin untuk Budi Rotan 14. Matang. Tarik matang. 14 sama kita lihat sama-sama keluar. Ajak-ajak Wendy. Didatangkan jauh-jauh dari masuk. Akan kembali. Oh, Wendy tadi. Berada di luar lapangan di luar lapangan. Sehingga poin kembali bersama untuk Budi Rotan 15-14. Acak-acak Wendy kembali ke belakang saja. Ada 1, 2, 3 pergerakan. Bola cepat rumah-rumahnya dari seorang Bison berhasil. Sehingga poin kembali kali ini pindah untuk Bilisia 15. Acak-acak kembali akan lakukan sob. Sudah lakukan ke belakang dia ada Bayu. Membantar Wendy di sana. Balas kembali 100 km per jam rumah-rumahnya dari seorang Wendy. Namun apa yang terjadi bola di luar lapangan. Geron. 16-15. Kita lihat Pak David tidak mau bertarung-tarung dalam kesedihan. Dari sampai ofisial dari Budi Rotan langsung mengistirahatkan para pemainnya karena tertinggal 1 poin. Kita nantikan 16-15. Kita lihat ancang-ancang kembali siapa di sana. Ada seorang Bison. So, Bison apa yang lakukan so? Ancang siapa yang akan dituju seorang Bison? Akan masuk ke tiap belakang seorang Bayu. Oh, ada siapa jadi? Ada Wendy. Apa yang terjadi? Sudah terlihat berubahnya. Sehingga poin pindah kembali untuk pemain-pemain dari Budi Rotan 16 sama. Kita lihat ancang-ancang kembali akan melakukan jam dari seluruh Malaysia. Akan kembali ke belakang. Ular Irwan. Oh, kita lihat jadi kali ini seorang Ayu
Jangan tinggal meja.